Hey guys, welcome back to another video of Minecraft. Jadi ini kita akan jadi masuk off cam aku dah jumpa dua diamond. Sebelumnya aku dah jumpa banyak kilometers. Ni aku tak tahu nak guna untuk apa. Nanti aku dah pergi kat shipwreck, shipwreck village temple, okay, buried treasure dan stronghold ke? Haa, stronghold. Jadi hari ni kita akan main survival Minecraft Survival episode 2. Jadi aku harap korang enjoy. Jadi sebelum ni kita tukar rumah outline kan, outline rumah kan. Lepas tu aku ada letak ni, aku ada buat farm besar gila ke sini, besar gila, besar ni ada tomato, tomato lah, potato lah gitu. So, jadi ni bukan peaceful dah, tapi apa, zombie apa semua still tak boleh spawn sebab adalah. Okay, jadi kita boleh makan tak. Okay, ni jadi hari ni aku buat, hari tu aku buat ni masa off cam, tu furnace generator. Korang letak dia apa-apa untuk smelt dalam ni, ore atau food, yang ni untuk coal. Lepas tu ni furnace, ni tu ni output dia. Ni ok. Jadi hari ni aku tak tahu nak buat apa. Okay, sorry, tadi coding stop, tak tahu nak apa. Pelik. Okay, next one kita ada sugarcane. Jadi aku guna sugarcane ni untuk buat kertas kot. Ni kita ada watermelon farm, tapi tak pun sebab ada 3 je punya. Okay, jadi boom, dan kita tidur. Really nigga? Fine. Jadi recently aku jumpa lapis. Aku tak tahu nak guna untuk apa. Then mana stuff. Okay, kita dah boleh tidur. Selamat pagi. Okay, ada ladder ke tak? Buat dua je. Jadi yang ni armor ni aku tak buat.
enchantment ni aku tak buat. Aku jumpa dekat dalam Buried Treasure ke. Dan the protection one dengan outbreaking. Dia tu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kalau korang tahu macam nak guna apa Bigfoot, guna untuk apa ni, ni benda merah ni guna untuk apa, korang komen kat bawah. Sebab aku memang tak tahu macam nak guna ni, sebab aku duduk dalam Minecraft. Really, nigga? One eternity later. Later. Six and a half hours later. Three days later. Two thousand years later. Right, jom masak ni. Then thank you.
Satu stack wey. Oh, stack C. Gila. Kita dah ambil semua. Then ni pula. Oh, air. Sorry lagi sekali sebab recording stop. Dan kita tak tahu nak apa. Okay, berat sangat kot. I guess. Alright, jom start. Alright, jadi semua dah tanam. And masak selebih. So, potato. Potato. Wah. Alright, kita dapat potato kat ni. Dan barang tu penuh dah. Penuh dah. Tak, stick. Kat ni tak food. Semua tak food. Tak. Ibu kita tanam. Sebab ni aku jumpa dekat Berry Treasure. Tanam. Aku pun tak tahu apa aku buat sekarang. Serentak ke apa? Ke tak tunggu lagi? Tunggu serentak je. Apa yang pelik? Right. Ok,
Oke, aku akan minta tempat untuk ini lagi. Sebab aku kekurangan tempat. Jadi aku akan buat lagi. Sekejap. Tidur dulu. And situ. Boleh tanam ni lebar dia, lebar untuk tanah crop tu boleh 4 blok. Jadi tu memang OP lah, senang. Sebab dia tak payah nak apa, tak payahlah nak apa buat satu-satu. Jadi kita buat 4 terus lah. Gila, what the heck? Extend lagi. Alright. Dapat. And then kita tanam. Firstly, kita tanam wheat. I mean seed. Wheat apa ni? Ah, itulah wheat. Again. Oh, what the heck? Thank you.
Blue Jagger. Alright, little. Come on. What the heck? But you did that. Alright, dia kena fix ni lah. Kena glitch ke apa ke. Mining tak apa. Kau beli kenapa eh? Benda ni lah. Tumbuh. Tak malah nak buat tu. Alright, and then. Alright. What the heck? Jadi ni ada komen baru yang aku baru jumpa / locate. Jadi kita boleh tahu koordinat untuk semua benda ni. Beri kerja, entity, fortress, mansion, mineshaft, monument. Monument tu apa? Ruin, shipwreck, stronghold dengan temple dan village. Jadi recently aku dah jumpa village. Stronghold, shipwreck, buried treasure. Jadi empat tu aku dah jumpa. And buried treasure bagi aku diamond. Diamond. Pi lagi satu diamond aku jumpa dekat ni dekat. Jadi mungkin lagi satu diamond aku jumpa dekat cave kat bawah tu. Cave yang kita pergi. And then memang lucky gila. Lucky gila. Jadi next time mungkin aku akan cari mine shaft sebab ada mine cut with chest tu. Dalam tu ada iron, gold atau diamond, mungkin emerald. Jadi aku rasa itu saja untuk hari ni, and aku harap korang enjoy. Jadi jangan lupa untuk thumbs up, bagi like, and also jangan lupa untuk subscribe and turn on notification dan komen kalau korang tahu macam mana nak guna, macam nak increase yang bedroot punya ni. Taklah. Jadi korang komen kat bawah macam mana nak guna bedroot.
Jadi itu saja untuk hari ini, and see you guys later. Bye bye. Faster.